PLN UPT Cilacap memberikan bantuan 1 ton beras dan 110 paket sembako kepada masyarakat Kabupaten Kebumen yang terdampak virus corona. Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala PLN Cilacap Ahmad Mustakhir kepada Bupati Kebumen Kyai Haji Yasid Mahfud Selasa 19 Mei 2020 di Rumah Dinas Bupati Kebumen. Menurut Ahmad Mustakhir, bantuan tersebut bersumber dari dana CSR PLN Pusat. Adanya bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Kebumen yang terdampak virus corona. Nah, kami berharap bantuan kami ini bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan berharap bisa menambah semangat dan motivasi warga meskipun di tengah keterbatasan akibat COVID-19. Nah, harapan baliknya ke kami, berharap ya bisa tetap bersinergi dan membantu kegiatan-kegiatan operasional PLN di lapangan. Termasuk kami berharap menghimbau untuk membayar listrik setiap bulan sebelum tanggal 20. Turut hadir dalam kesempatan tersebut PLT BPBD Teguh Kristianto, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Cokro Aminoto, Kabak Humas Setda Kabupaten Kebumen Eko Purwanto, serta pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Menanggapi bantuan tersebut, Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada PLN UPT Cilacap. Kami atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada PLN dan jajarannya terkait dengan bantuan tersebut. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi warga kami. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.